Pemirsa, sejumlah warung jamu di wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur dirazia petugas gabungan Satpol PP TNI Polri. 150 botol miras berbagai merek diamankan petugas. Satu persatu warung jamu yang berada di wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur dirazia petugas gabungan Satpol PP TNI Polri Jumat malam. Saat digerebek, petugas menemukan ratusan botol miras yang sempat disembunyikan pedagang di gerobak. Untuk kelabui petugas, para pedagang miras ini berpura-pura sebagai penjual jamu tradisional. Dari razia ini, petugas menyita 150 botol miras berbagai merek. Penipuan miras di wilayah Kecamatan Pulau Gadung. Ya tadi hasilnya 150 botol berbagai merek. Ratusan botol miras ini langsung dibawa petugas ke kantor Wali Kota Jakarta Timur untuk segera dilakukan pemusnahan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.